Waduh, apa nih? Ayana dulu, bukan sekarang. Baik, Albert Christophorus dalam kurung Eric. Kita coba tonton link yang diberikan. Ini akan mengarahkan kita ke sebuah video. Mulai sekarang tim T sungguh-sungguh part 2 center single. Lanjut, mari kita apanya yang lanjut belum juga mulai-mulainya. 3 2 1 play. Oh, itu ini intro para Weimar tuh. Wih, engine. Ini Devi, udah ada namanya. Jinan. Kita nyanyi ya sendiri-sendiri di atas panggung, sendiri, bener-bener sendiri. Dan kalau sekarang, setiap member Tinti mencoba untuk menjadi center single JKT48. Pasti keren banget kan, kapan lagi gitu OC-nya bisa jadi center gitu. Wow. Kalau aku dapet pede sekali dia bilang OC-nya. OC saya Melody, tapi C gitu. Oh my God, kenapa sih banget dong. Ini Melati, Melati kalau gue ngomong, Meme. Ini Mesika. Nah, Mesika tuh gue kenal nih mukanya C gitu. Cocok sama aku kan, kayak tentang orang kayak takut di tempat yang baru, pas banget sama aku kayak baru masuk tim, tapi biarin lah aku jadi keren. Jadi Selin dapet kemarin jadi Selin Pare itu kayak cerita tentang anak remaja anak gitu. Durhaka, gue kira mau ngomong durhaka, salah. Perempuan ini suka sama kakak kelasnya, terus dia jadi semakin suka pas ada di pantai gitu, dia ngeliat kakak kelasnya jadi makin suka. Oh gitu. Emerald musim panas di pinggangmu, tentera pel. Saya sangat jarang melihat Parea Emerald ditampilkan dengan kostum atau isyo kuning hitam seperti ini. Seringnya ngelihatnya hijau putih ya. Karena di video klipnya juga kayak gitu kan. Beda. Kok tadi gue sekelibat liat ada melodi sih. Emang ada ya. Waduh. River Center Jinan. Keren. Keren banget. Parah. Oke, kalau dengerin River tuh bawaannya semangat aja gitu. Tujuan tempat matahari terbit. Riba. Ajar, this brings back nostalgia so much. Ini lagu pertama yang bikin gue terjerumus sama JKT48 ini. Kalau bukan karena Choco Miruku, saya tidak akan jadi WOTA dulu. Choco Miruku bawain lagu River secara akustik di Bandung tuh pada masanya dulu. Gawat. Ah, apa tuh sana center Ori. Emang ada center KW? Oh, Ori itu nama member ya. Maaf. Bukan member ya, ex member sekarang ya. Penggunaan istilah ini bikin ribet. Gak, itu if. Itu Kokopla tadi dong. Kokorno Plakart dilihat dari kostumnya. Saya tidak tahu ada acara ini. Ini Flying Cat dong dilihat dari kostum. Ini kostum away-nya Flying Cat tadi. Kalau ini Gengam Check. Kibotoki reference center Zara Kila. Oh, siap sih. Oh. Karena kalau misalnya di ntar lagi, kapan? Mendingan sesegera mungkin. Pasti kan kalau misalnya kita mau ngadain event kan pasti ada latihan. Dan itu bisa dilihat nanti hasilnya. Yang beneran emang dia latihan dengan sungguh-sungguh sama enggak tuh bisa kelihatan. Mulai sekarang sungguh-sungguh tim di part 2 ini adalah mungkin event terakhir aku bersama tim. Kenapa lo begini? Ya, gimana? Mereka semua udah mulai berkembang belum dari tim T sebelumnya? Ini kan part 2 nih, tim T. Mulai sekarang tim T sungguh-sungguh kan pernah tuh sebelumnya. Dan hari ini kita dengan tema yang lain udah mulai berkembang kah? Insya Allah gitu dong jawabnya. Insya Allah teteh. Gila, sebuah quote dari sang langganan Senbatsu.
Mantap. Waduh, ini lagi di the briefing. Serem ya momen kayak begini nih. Padahal maksudnya mah baik buat refleksi diri. Tapi nuansanya, suasananya kayak bikin tegang aja gitu. Apa sih? Sebagian kecil dong, kalau sebagian besar kan kenangan. Ya. Aku juga bisa, di kepang. Asal buat cara gue kepang. Itu Ayana. Oh iya. Terus kalian hari ini full cost, kalian bangga gitu? Wow, galak banget. Segitu jeleknya maksudnya gitu. Benar-benar jelek banget hari ini Tinti. Ih, gokil. Yang pasti menurut aku. Benar nih kata-kata yang Albert Christophorus nih. Jelek itu terakhir hari ini semua. Performa terjelek hari ini. Ayana yang dulu bukanlah Ayana yang sekarang. Kalau misalnya dikasih kesempatan yang Ivan kayak gini lagi harus. Ini baru senior. Senior tuh galaknya begini nih. Nah, kok gue kayak denger suara ngorok barusan? Oh, bukan suara napas dong tadi. Lo kok abis? Jadi inti poinnya hanya ada pada beberapa detik terakhir gitu? Oke, gak apa-apa. Ayana galak ya sekarang ya. Aku mah tidak berani macam-macam lagi sama Ayana. Kayak gue pernah berani macam-macam aja. Thank you for the checkring. Sampai jumpa di video berikutnya.